Hey Sob, kali ini Mas Benji mau menjawab pertanyaan yang dari konten Mas Benji, cara membuat shower di rumah lebih kencang ya. Di situ ada beberapa komen yang jawabannya seperti ini, Mas, jadi kerannya jadi nggak bisa digunakan untuk wudhu dong? Oke, Mas, kerannya nggak bisa digunakan untuk mencuci dan yang lainnya dong? Oke, jadi Mas Benji mau klarifikasi, jadi kita mau update, mau seperti apa sih keinginan orang-orang, dan ternyata itu orang-orang itu pengen kerannya di rumah itu bisa multifungsi juga, di samping juga membuat showernya deras maupun tanpa menggunakan pompa booster, jadi cuma menggunakan tandon saja. Yang kemarin kan kita masih bikin menggunakan showernya ini, kita masih menggunakan selang biasa dan keran yang ini kita menggunakan stopper. Nah, ternyata setelah pemakaian hampir 1 tahun ya, ini ada Mas Benji ada kendalanya. Kendalanya yaitu di gagangnya ini gampang sekali kendor ya, jadi sehingga menutupnya tidak sempurna sehingga menetes. Jadi ini Mas Benji lepas, sekalian ini Mas Benji mau ganti dengan yang lebih simpel aja, bisa dengan wudhu, bisa gunakan, tetapi alirannya jauh lebih kencang. Seperti apa? Yuk kita simak. Masih 60 cm dibandingkan dengan yang keran biasa yang itu yang agak-agak yang dua yang di konten selanjutnya, ini masih gunakan ini masih lebih kencang 20%. Sekarang akan Mas Benji ganti, tapi sebentar Mas Benji matikan dulu keadaan dan tanggal. Kalau yang tipe biasa yang 3/4 seperti ini memiliki ya bukannya hampir mirip sama dengan on off lah, meskipun dia lebih kecil daripada yang ukurannya yang mana tadi, yang ini tadi, tetapi nanti Mas Benji akan upgrade di selangnya supaya ukuran lebih besar ya. Ya ukurannya segini, ini termasuk kecil sih. Kalau Mas Benji cari di toko-toko online ada yang ukuran lebih besar, tapi harganya mahal, jadi tidak apa ya, tidak worth it kalau Mas Benji ganti. Jadi Mas Benji punya akal. Sekarang kita akan pasang kerannya ya. Ini keran ya keran biasa, kita pakai merek Solid Can ini. Oke, sudah terpasang. Nah, selanjutnya apa? Tadi Mas Binci bilang kalau kita beli selang ini mahal, karena ini selangnya memang kecil, tapi nggak memang ada yang ukuran besar ini mahal. Kita ganti yang versi murah aja. Ini Mas Benji pakai selang, ini selang setengah in ya, setengah dim atau setengah in, ukuran setengah. Dan nah, untuk koneksi ke sininya kita pakai selang 5/8. Oke, ini langsung kita pasang, masuk ya. Di fittingnya 5/8, ini konekkan ke selang setengah. Nah, yang ininya tinggal dipasangkan sekarang. Ini setengah ini pas ya. Nah, sekarang Mas Benji nyalakan. Ini ya, nyalakan keran ini dari tangga. Kita nyalakan di sini seperti apa? Jadi lebih kencang. Jadi ini jadi lebih kencang daripada yang tadi kita pakai kan, yang stop run ini jadi lebih kencang. Ini kalau mau dicukur ya,
Karena tadi ada penyataannya. Ini Mas Bini Kulti ya. Ini sekarang ke arah 75 ya. Ini 75. Oh maaf, sampai 80. Yang tadi 60 sekarang ke 80. Jadi naik signifikan 20% jel. Terus kemudian juga ini tambah pompa booster ya. Seperti ini. Ini nanti panjangnya nanti bisa disesuaikan, dipotong sesuai kebutuhan saja. Nah, kalau kita ingin menggunakan tutup yang lain yang tahu itu, tinggal dicopot saja. Bisa digunakan untuk guru, bisa digunakan untuk mandi atau yang lainnya. Jadi kayaknya jadi lebih terbaca. Baik, terima kasih sudah menonton di channel Mas Kenji. Nah, semoga ini kontennya Mas Kenji buat bisa menjawab segala pertanyaan dan bisa menjadi solusi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya jika kalian menyukai video ini. Terima kasih, bye-bye.